apa ya, ngajak galau bareng teman-teman. Kenapa galau bareng? Soalnya saya akan memaparkan masalah yang mungkin teman-teman tuh nggak sadar kalau itu tuh masalah. Soalnya ini tuh di kehidupan sehari-hari kita banget, dekat banget sama kehidupan kita, dan mungkin teman-teman merasa ah itu bukan masalah kok, itu baik-baik, itu fine-fine aja kok, kok kita juga menikmati. Apa masalahnya teman-teman? Adalah tentang media kita. Kita nggak sadar ya kalau kita tuh sering dengar radio, baca koran, nonton TV, atau internetan itu. Apa sih ya? Ya kalau kita bisa pakai teknologi bisa, tapi ada masalahnya. Apa adalah bisa baca bisa, ABC bisa, main komputer bisa, nonton TV bisa, tapi bikin gunakan media apa teman-teman bisa? Mungkin orang bisa internetan, main Twitter atau apa, tapi kan belum tentu teman-teman paham kenapa aku nonton TV atau apa yang aku dapat dari TV, kenapa aku pengen internetan, main Twitter atau buka website ini, kenapa? Teman-teman belum saja, berarti teman-teman belum melek media. Dan gimana ya, kalau di jurusanku ini suatu bahaya yang sudah publik lah. Soalnya kita sudah terlalu terbiasa, jadi kita nggak sadar kalau sebenarnya itu perlu diperbaiki. Masih bingung ya teman-teman? Yaudah, kita nonton dulu lah. Ini ada film yang keren banget di jurusanku ini, jadi kayak gimana ya, tontonan wajib lah. Di Indonesia, kini terdapat 1.248 stasiun radio, 1.706 media cetak, 76 televisi, 176 stasiun televisi yang sedang mengajukan izin siaran. Dan yang sedang menjadi tren dalam waktu hitungan hari, terus bermunculan portal-portal media online dengan nama yang bermacam-macam. Dari ribuan kanal media yang ada di Indonesia, hanya 12 orang saja pemiliknya. Ku ingin membeli TV 72 inci untuk bisa aku nikmati bersama sanak famili. Menyerang kalbunya televisi, lihat dunia yang berwarna-warni, asal jangan acaranya basi. Konsentrasi kepemilikan ribuan media di tangan segelintir kecil pemilik adalah yang kini tengah terjadi dalam industri media di Indonesia. Dalam istilah ekonomi, pola semacam ini disebut oligopoli. Dalam istilah yang lebih dikenal secara umum, kepemilikan yang dari hari ke hari makin terkonsentrasi ini disebut konglomerasi. Buka matanya enggak lihat itu tadi? Jadi ya, aku cuma ngomong kayak gitu aja sih. Soalnya konglomerasi itu kan karena dari ribuan tadi yang misalnya hak kita, frekuensi itu punya masyarakat, tapi ya maksudnya cuma 12 orang. Jadinya ada konglomerasi ini. Yang pertama, jadi kepentingan ekonomi mereka yang kena sama kepentingan politik. Kayak kita tahu kan, teman-teman suka gak sih nonton yang acara YKN, yang tari-tari gitu. Itu kan gara-gara kita suka, waktu itu gak tentu bermutu kan. Gara-gara banyak yang nonton, banyak iklan, jadinya pemilik televisi itu ingin untung sebesar-besarnya dan
kayak gitu ditanyakan terus, gak peduli itu mau didik atau enggak. Dan yang politik itu kayak yang tadi Abu Rizal Bakri sama Surya Paloh yang besok mau jadi presiden ya kan. Nah itu sekarang itu kan yang ngikutin itu Shinato tuh kan bubur naik haji, pernah lihat gak yang ada Win Hati ikut main tuh? Itu kan, itu salah satu contohnya TV kita sepertinya itu untuk kita tapi malah diperlukan oleh pemiliknya untuk memperkenalkan kita, itu kan jahat banget ya teman-teman. Juga tuh Jakarta sentris, katanya media masyarakat nasional, tapi kok kantornya di Jakarta semua, gak ada di Jogja tuh. Bentar-bentar kan Jakarta itu lebih gede, daerah pun katanya mau diliput, tapi kecuali kalau misalnya ada bencana alam, ada kerusuhan, ya kan kita dulu gempa baru terkenal kan Bantul ya kan, jahat banget. Terus yang ketiga tuh, kalau mau jadi artis terkenal ya harus ke Jakarta, itu kan gak adil teman-teman. Padahal sebenarnya media masyarakat nasional itu harusnya mewadahi semua kepentingan masing-masing daerah, paling gak kita ya di itu lupa akses lah daerah kita. Makanya jadinya ini ada pilihan sih teman-teman, gimana teman-teman? Apakah teman-teman masih menganggap itu gak masalah kok media kita dikuasai perusahaan, gak apa-apa gitu, kita juga suka nonton acara-acaranya, atau teman-teman, iya kok gak mutu, masa kita gitu, ya gak mutu, kita putus dong harusnya. Atau yang ketiga, teman-teman bikin acara sendiri, mandiri sendiri, membuat program-program siaran yang bermanfaat, tidak harus dari TV, bisa bikin film terus di YouTube, itu kan salah satu langkah teman-teman peduli terhadap media kita gitu lah. Jadi di sini itulah kegelisahan yang ingin saya bagi. Saya harap teman-teman bisa berpikir kritis dan membuat media kita itu lebih baik lagi di masa depan. Terima kasih.